Ini durasinya. Buat yang pengen tahu green bean-nya, roasted bean-nya. Nih, ini agak-agak oily. Ya, berbeda dengan roastingan di sesi filter dan espresso. Jadi ini akan enak banget harusnya dibikin es kopi susu. Ini kayaknya mesti beli lagi nih. Nanti mau jadi es kopi susu gak? Oke, saya akan bikin buat suaranya lebih halus ya. Let's go, kita bikin es kopi susu ya. Kita kasih biar sedikit lebih milky.
Oke. Lalu saya akan kasih ranting sih, nggak usah banyak-banyak ya si kopinya. Ya, cukuplah. Bocah ya. Oke. Namanya ranting, baru kita kasih banyakkan 30 ya. Kita suruh mereka cicipin. Ray, sini Ray. Ring, Ting, silakan Ting. Silakan coba dicicip. Enak tapi kebanyakan susu. Emang sengaja. Kalau buat kamu emang mesti kebanyakan susu, nanti nggak bisa tidur malam-malam. Seru. Ah, ini enak remote. Nih kasih mandi. Aromanya enak banget ya, es kopi susunya. Nah itu baru enak ya. Guys, jadi awas tumpah. Kayak minum susu. Tapi belum diaduk, itu pasti ada kopinya di bagian bawahnya, Ting. Jadi ranting tuh kadang guys, dia bisa mendeteksi kalau kopi, es kopinya dia kebanyakan susunya. Memang saya sengaja sih. Oke, okay. Enak guys. Nah, jadi pacamara itu dibikin filter enak, dibikin hot latte enak, dibikin es kopi susu enak, dibikin cold milk enak, dibikin espresso enak, pokoknya dibikin apa aja enak ya. Karena saya punya 5 variabel yang berbeda, jadi kita main-mainnya seru. Berada di frekuensi enak yang sama, cuman kadang dibikin es kopi susu lebih gimana dan lain-lain. Nanti kita akan coba pakai hot latte ya, kita akan videokan juga. Ciao. Supaya apa namanya? Supaya komplit lah kecotannya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Ciao.